cepat. Macam itulah. Pintar ya. Bunyi seburuk rupa. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy TK. Oke cuy, bagaimana kabar korang hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat pastinya cuy. Seperti biasa saya cakap ya, jangan lupa basuh tangan, cuci tangan, dan selalu jaga SOP cuy. Jaga kesehatan pastinya cuy. Oke cuy, seperti biasa kita akan melanjutkan lagi atau melihat video-video yang teman-teman tag nama saya di TikTok cuy ya. Untuk yang di Facebook mungkin videonya masih sikit lagi cuy ya, masih sikit gitu ya. Jadi kalau korang ingin memberikan video-video yang menarik yang ada di Facebook, korang bisa follow grup yang saya buat ya. Grup ini saya buat beberapa hari yang lalu cuy, seperti ini ya. Ini pengikutnya masih segini cuy, jadi korang jangan lupa follow cuy ya. Jadi ada juga video-video yang bisa dipublikasikan di TikTok, ada juga yang bisa dipublikasikan di Facebook gitu ya. Dan yang terpenting sih ada juga teman kita yang nggak main TikTok gitu ya. Jadi bisa memberikan video-video yang ada di Facebook gitu ya. Kalau Facebook ya mungkin semua gitu ya, semua orang main gitu ya. Jadi saya membuat grup ini tuh untuk teman-teman kita yang nggak main TikTok cuy ya. Oke, sebelum kita lanjut, kalau kurang suka dengan video ini silahkan di like, di share ke sosial media yang kalian punya. Kalau nggak suka dislike aja cuy ya. Oke, langsung aja kita ke video yang pertama. Oke, video yang pertama cuy. Di konten Ngakak Plus kali ini tuh memang kebanyakan yang saya ambil ya. Yang saya ambil itu memang yang bertemakan bulan Ramadan cuy ya. Oke, video yang pertama. Oke. Bocil. Ini kayaknya motor legend yang dipakai cuy. Makanya starter kakinya tuh keras banget gitu ya. Kita ulang lagi cuy. Bocil kah? Oke. Okay. Next. Mas, saya mau pesan cumi saus tiram. Kamu apa ya? Jadi berapa totalnya mas? Jadi 35. Aku gak punya uang. Oh yaudah tenang aja deh. Mas, topokinya gak jadi. Mas, saya mau pesen cumi saus tiram. Sakit hati wanitanya. Saya pikir tadi laki-laki yang mau membayar gitu ya. Ternyata yang dipesan perempuan itu gak jadi gitu ya. Korang dengar baik-baik ya. Ini videonya singkat jadi mungkin agak susah untuk difahami. Mas, saya mau pesan cumi saus tiram. Kamu apa ya? Topoki. Jadi berapa totalnya mas? Jadi 35. Iya, 35. Aku gak punya uang. Oh yaudah tenang aja deh. Mas, topokinya gak jadi. Mas. Parah banget. Ini kayak laki-laki kayak apa ya, mengutarakan isi hati yang sebenarnya gitu ya. Nggak ada gengsi sama sekali gitu ya. Nggak ada perasaan sama sekali untuk pasangannya, pacarnya cuy. Oke, next. Oh, mati ketuh. Allahu Akbar. Wah. Allah. Oke, sebelum saya lanjut cuy ya. Kebanyakan ya, yang saya react yang berbau yang kayak seperti ini cuy ya. Salat. Banyak teman-teman yang mengatakan gak usah dipublikasikan gitu ya. Itu kayak menghina, apa ya, menghina sholat gitu ya. Padahal kalau saya sendiri ya, saya pribadi gitu ya. Enggak sih ya, enggak gitu ya. Lebih ke ini sih, lebih ke apa namanya. Sebenarnya begini, yang dibuat video seperti ini tuh realita gitu ya. Realita yang terjadi. Jadi mereka ingin tahu bagaimana solusinya gitu ya. Solusi, dia pengen tahu solusinya seperti apa kalau kejadian seperti ini dalam melaksanakan sholat gitu ya. Jangan berpikir inilah cuy. Jadi kalau video ini nggak masuk akal buat korang, korang jangan tiru. Video yang berbau sholat seperti ini dan nggak cocok buat korang, jangan ditiru. Sekali lagi ya, jangan ditiru.
Oke. Jadi ada apa? Oh, binatang. Oh, mati ketuh. Oke, kita ulang dulu sih. Tiba-tiba hewan itu ada di sejadah gitu. Jadi tertawa dosa ya. Jadi posisi imamnya tuh mengharap ke sini, daripada dia lurus terus digigit. Nah, ini yang jadi pertanyaan gitu ya. Jadi pertanyaan, kita harus lurus je ya, sujud lurus atau kita menghindari gitu ya. Kita pengen tahu solusinya seperti apa gitu ya. Bukan semata-mata mempermainkan, enggak, itu menurut saya sih. Oke, jadi sholat gitu tuh enggak husu tadi cuy ya. Enggak husu. Oke, next. Oh, mati ketuh. Oh, mati ketuh. Dia emosi mungkin dari tadi gitu di kipas nggak nyala-nyala cuy. Oke, kita ulang lagi ya. Lucu sih. Oh, mati ketuh. Ada-ada aja ya yang bikin tertawa gitu. Oke, next. Abis sholat ini cuy. Ini kesannya kayak dia cuman menyebrang gitu. Kalau anak-anak bermain kan seperti itu. Dia manjat ke sini, dia turun di sebelah gitu. Seperti ini, cuy. Kita ulang lagi dulu ya. Dia manjat agak susah gitu, agak susah. Pas sampai di atas. Bisa momen-momen seperti ini ditangkap oleh kamera gitu ya. Saya gak paham gitu. Kok mereka kayak ada feeling gini bakal terjadi hal yang kelakar gitu ya. Aduh, saya akui kameramennya sih. Oke, next. Apa ini? Ngakak lihat mbaknya. Dia yang salah, dia yang besar tawanya. Oke. Marhaban tiba. Ramadan tiba. Assalamualaikum. Gue berperasan cuy. Saya pikir ini ya normal aja gitu. Ternyata marhaban. Oh iya ramah. Ternyata Ramadan tiba cuy. Oh ini. Ini pernah terjadi juga di Indonesia. Ini video dari Malaysia kan. Ini pernah terjadi di Indonesia juga waktu Iis Dahlia menyanyikan ini cuy ya, penyanyi dangdut yang ternama juga di Indonesia menyanyi seperti ini cuy. Ini videonya udah lama sih sebenarnya cuy ya, waktu Iis Dahlia gitu ya. Dia menyanyikan lagu seperti ini juga. Marhaban tiba padahal ya yang sebenarnya itu Ramadan tiba gitu ya. Tapi Iis Dahlia itu sedang nyanyi gitu ya, nyanyi di atas panggung cuy. Kalau ini mungkin tapi ini kayaknya sih enggak ini ya, enggak disengaja sih, maklumin aja gitu ya. Kita ulang lagi cuy.
dia nggak perasan gitu ya. Marhaban tiba, marhaban tiba, lagi-lagi. Marhaban tiba. Ramadan tiba. Dan live ke? Acara live pula. COVID orang Ramadan tiba, dia marhaban tiba. Orang assalamualaikum. Selamat menyambut. Ngakak sih ya, ngakak. Ini pembawa acara ini kayaknya hostnya ini memang terlupa cuy. Dia terlupa, bukan disengaja sih menurut saya. Enggak disengaja gitu ya. Dia, acara live loh. Oke, okay, next. Nama Daniel. Oh, ini lagi nih. Macam mana bunyi Daniel? Peternak bunyi kambing, peternak kambing. Bagi orang dengar bunyi Daniel macam mana? Daniel test vokal. Macam mana Daniel bunyi bunyi? Cepat. Ah, itulah. Pintar ya. Bunyi seburuk rupa. Dia cakap apa di last itu cuy, bunyi seburuk rupa. Nama Daniel. Daniel. Macam mana bunyi Daniel, bunyi macam mana? Bagi orang dengar bunyi Daniel macam mana? Cepat. Macam mana Daniel bunyi? Cepat. Macam itulah. Bunyi seburuk rupa. Astagfirullahaladzim. Saya enggak nyangka endingnya seperti itu ya. Di last itu seperti itu ya. Lucu ini, lucu cuy. Dia cuma berkomunikasi dengan hewan ya, kambing seperti ini, hewan peliharaannya gitu ya. Tapi lucu gitu ya. Oke, next. Oh, mati ketu. Ah, salat lagi. Oh, mati ketu. Tunggu. Ini kenapa ya? Kok gua blank gitu ya? Ada apa? Kalau dilihat dari gambar, ada yang sujud ya, ada yang sujud. Ini kayaknya sholat id ya. Ini ada yang sujud ya, di sebelah sini ada yang sujud. Di sebelah sana itu masih berdiri gitu ya. Gak ngerti gue sih. Maksudnya seperti apa ya? Coba kita ulang lagi lah ya. Kita ulang lagi. Oh, mati ketu. Nah ini, dia sujud nih, bangun. Oh, mati ketu. Aduh, gimana ya? Gue gak paham di situ ya. Kenapa ya? Coba kita lihat komentar cuy. Oke, di sini ada yang berkomentar sholat id ya, sholat Idul Fitri jadi sholat duha gitu ya. Gue gak paham gitu ya. Koneksi terputus. Ya, kalau kita ibaratkan ya, ini seakan-akan koneksinya terputus gitu ya, antara imam dengan makmum gitu ya. Tapi saya nggak paham gitu ya. Kita ulang lagi sekali lagi sih ya. Kita ulang lagi. Maksudnya gimana sih? Oh, mati ketu. Nah, ini ada yang berdiri cuy. Ini dia duduk. Yang satu sujud. Oh, mati ketu. Makanya ada yang berkomentar tadi itu koneksi terputus gitu ya. Tapi korang bisa komentar lah cuy ya. Saya baru menemukan hal yang seperti ini cuy. Saya baru menemukan hal seperti ini. Kenapa beda gitu ya. Ada yang masih berdiri, ada yang, atau yang berdiri tuh datang terlambat. Korang bisa bantu komentar ya. Bantu jawab cuy ya. Kita sama-sama
membantu untuk menjawab hal-hal yang aneh seperti ini, hal-hal yang pelik seperti ini, cuy. Oke, okay, next. Oke, okay. Si kambing lagi, cuy. Oke. Okay. Aiman. Aiman namanya. Aiman. Itu dawai, Aiman, itu dawai. Aiman, itu dawai, Aiman, bukan rumput. Astaga, kau punya feeling makan. Itu dawai maksudnya apa ya? Itu tali ke kabel, kabel atau gimana sih? Tapi dia sebutnya dawai. Dawai. Serius ah, itu hijau tapi hijau dawai bukan hijau rumput. Mak kau dulu aja apa makan yang hijau-hijau. Betul itu makan hijau-hijau. Eh, tapi itu dawai. Astagfirullah. Aiman. Aiman. Itu dawai, Aiman, itu dawai. Aiman, itu dawai, Aiman, bukan rumput. Astaga, kau punya feeling makan dawai. Serius ah, itu hijau tapi hijau dawai bukan hijau rumput. Mak kau dulu aja apa makan yang hijau-hijau. Betul itu makan hijau-hijau. Eh, tapi itu dawai. Astagfirullah. Tumbah, ini konten yang menurut saya langka sih ya. Langka banget konten seperti ini, cuy. Berkomunikasi dengan hewan peliharaan dan itu lucu, itu kelakar gitu ya. Namanya juga beda-beda. Aiman, Aiman si tolol. Aiman tadi ada namanya Daniel. Waduh, ini keren banget sih. Mereka bisa buat ini sebagai konten dan kontennya tuh enggak meresahkan orang lain tapi jadi hiburan buat kita gitu ya. Semua orang gitu ya. Cuman saya enggak tahu maksudnya dawai itu apa ya. Tapi kalau saya lihat itu kayak kawat ya, kawat. Gak tau di Malaysia cakepnya apa tuh. Oke, okay, next. Oke, okay, ini kayaknya challenge cuy ya. Di sini ada lemon challenge. Kecut banget. Langsung bubar. Dia ngomong apa? Pajai, pajai. Ini video dari mana sih? Tapi dia pakai logat ini ya. Kayak Indrekang gitu ya, Bugis gitu ya. Pajai, pajai, pajai apa? Logat apa itu? Kita ulang lagi dari sini. Kita dengar ya, dia cakap apa ini? Bajai, bajai. Bajai? Bajai, bajai. Bajai, 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 bajai. Tapi kalau di kampung saya, kalau cakap pajai, pajai, pajai itu kayak berhenti, berhenti gitu ya. Tapi ini kayaknya beda sih. Bajai, bajai itu maksudnya apa gitu ya. Oke, okay, next. Okay. Oh, budak nih. Oke. Okay. Ya saya enggak mau cakap ini budak gimana cuy, tapi korang lihat sendiri lah ya, kita tengok dari awal. Aduh, ini video dari mana ya? Kayaknya sih di Thailand cuy ya. Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Next. Apa itu? Wih, saldonya cuy. Berapa? Wih. Ah, ini beneran kayaknya editan sih cuy. Ah. Bangke. Ternyata itu peti ais kulkas cuy. Tapi di awal itu, aduh, keren sih stikernya. Astagfirullah, gue kena tipu, cuy. Sumpah gue kena tipu. Anjir. Oke, oke, okay, next. Aduh, udah ada aja ya. Apa ini? Kipasnya rusak ini, cuy. Udah panas.
Oh, mati ketuh. Udah, muka udah emosi ya, buka muka udah emosi. Ditampol. Satu pelajaran yang saya dapat dari video ini cuy ya, satu pelajaran yang cukup masuk akal gitu ya, kita harus menjaga emosi di saat kita harus jaga emosi di saat bulan Ramadan cuy. Itu pesan yang penting untuk video ini cuy ya, itu penting banget untuk video ini. Oke, okay, next. Oh, mati ketu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oke, okay. Ya, saya nggak mau banyak komen kalau soal seperti ini cuy, cuman saya bertanya, apakah sholat seperti ini yang cepat gitu ya, bacanya cepat itu sah apa enggak gitu ya? Karena kita sebagai makmum ya, kita harus mengikuti imam gitu ya. Kalau imamnya seperti ini, kita harus nggak mengikuti atau gimana gitu ya? Orang yang sudah paham masalah agama, tolong komentar di bawah jelaskan gitu ya. Saya nggak paham sih seperti ini cuy. Setahu saya ya, ya selama saya ada imam yang cepat, tapi bacaannya itu pasif gitu ya. Ini saya nggak terlalu dengar. Memang ya, memang Al-Fatihahnya itu sampai akhir. Tapi di sini saya nggak kayak apa ya, nggak dengar yang benar-benar pasif gitu ya. Korang bantu jawab lah cuy ya untuk video ini. Oke cuy, itulah tadi beberapa video TikTok yang teman-teman kirimkan ke saya ya, yang kita lihat ini dari TikTok langsung cuy ya. Dan ada beberapa video yang mungkin saya skip ya, ada beberapa video yang saya skip karena memang nggak pantas untuk masuk di kategori konten ngakak plus spesial Ramadan kali ini cuy ya. Yang mana video-video yang mungkin nggak pantas lah ya, nggak pantas lah. Jadi saya skip itu cuy ya. Oke, sekali lagi kalau korang ingin memberikan video-video yang menarik yang ada di Facebook, korang bisa follow ya, follow grup yang saya buat namanya Ngakak Plus gitu ya. Korang cari saja di pencarian di Facebook Ngakak Plus seperti ini cuy ya. Jadi kalau korang tidak main TikTok, bisa kirim video di grup ini aja cuy. Dan oke, mungkin itu aja cuy. Sebelumnya saya berterima kasih buat teman-teman yang mengirimkan saya video-video seperti ini ya, video-video yang menghibur seperti ini. Kalau kalian suka silakan di like, bantu di like cuy ya. Dan kalau kurang ada masa sedikit aja, silakan komentar di video ini cuy. Oke, dan saatnya saya pamit undur diri. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Saya Andy, thank you next. Thank you next dan thank you next. Bye.